tentara sonar langka di mana-mana datang, dan saya nggak kaget pimpinan datang aja nggak ada. Saya tanya sebelum pimpinan tadi, Solama ada di undangan beberapa, mau Solama? Untuk rapat dengan DPR saja dia baru mendownload ini data. Kalau Anda semua serius dengan persoalan yang disampaikan oleh lembaga ini dengan fakta di lapangan, antrian panjang bikin macet, kita di Pulau Mengono di Dumoga mau pajak pesawat aja yang harus nggak ada solar. Jadi saya nggak kaget, manisan busuk seperti ini tidak boleh ada di Sulawesi Utara, bos. Saya usulkan RDP ini di pending karena mereka tidak siap, dan kita menyurat, kita minta aja direktur Pertamina yang datang. Ngapain? Pasti ada solusi. Pertamina kan regulasi, apa dia mau jelaskan kita? Data nggak punya, apa yang kita mau dapat? Rakyat Sulawesi Utara mau dapat apa dalam rapat hari ini? Coba, coba tuh kita pikir. Data aja baru di download. Tapi bisa di download kan, Pak? Oh ini sudah muncul, di print out? Sudah ada yang membantu untuk print out dari sekretariat DPRD? Tolong, karena ini susah kalau cuma lihat di situ. Lain so pakai kacamata, nggak bawa kacamata. Nah itulah saya kasih tahu pimpinan. Jadi, harusnya ketika dia datang, dia sudah siapkan data. Kan jelas yang dikasih tahu oleh lembaga ini. Untuk apa kita lihat? Dia mau presentasi apa yang kita dapat di sini? Rakyat nah itu yang begini, aku punya solusi apa? Nah, hanya Pak Bu. Silahkan di print. Terima kasih. Ya. Silahkan di print. Ini sudah banyak unek-unek ini yang perlu keluar. Ini kalau pulang rumah tidak mengeluarkan